Hidung. Lipstick. Lipstick. Velvet Vanity, brand dari Malaysia. Oh ini, masker tomat. Sampai sekarang masih pakai masker tomat. Aku suka banget sama Elle Fanning. Icil. Oh, gue bisa niruin woodpecker. Sering banget sih sebenarnya. Kak, aku gendut sih. Emang gendut tuh ngapain? Tapi sering. Harus tetap terlihat kece walaupun sebenarnya nggak kece. Favorit sebenarnya sih makeup artist sih. Karena pada saat kita jadi makeup artist, kontrolnya tuh di kita. Jadi kita yang take control dibandingkan dengan yang lainnya. Because awalnya mungkin kalau tahu Lizzie Parra pasti orang mikirnya review lipstick. Jadi memang menempel aja sih. Kalau Lizzie Parra mungkin harus lipstick dulu gitu. Tapi di luar itu juga memang kayak lipstick itu one of the most highly requested dan kayak yang paling laku, yang paling orang kayak pengen beli banyak gitu kan. Makanya lipstick duluan yang pertama. Apa ya? Ini sih X-Men. 3 hari lalu makeup palette-nya Mini Miwe yang makeup geek, karena warnanya mirip banget sama Anastasia Beverly Hills yang Modern Renaissance, tetapi lebih bagus Anastasia, jadi gak kepake sekarang di rumah. Alis! Busuk banget gue alisnya waktu dulu. Baby brown salah satunya. Pensil alis Viva kali ya. Waiting. BLP Beauty of course. Lip injection kayak jeding gitu. Iya, masalahnya kan sekarang booming ya. Dian Sastro. Special effect makeup. Dari dulu pengen banget bisa coba, tapi kayak, enggak gitu. Jaclyn Hill kali ya, ini banyak banget makeupnya. Ada satu orang fotografer sih sebenarnya. Jadi sebenarnya di sisi lain gue suka makeup, gue tuh suka dengan pemandangan gitu. Ada satu account yang gue ikutin, terus sekarang dia merambah ke YouTube juga. Namanya Andrew T. Kearns, jadi dia kayak wanderer sih. Dia suka traveling kemana-mana. Dia suka banget motretin model-model gitu. Tapi rata-rata fotonya itu di alam bebas gitu. Jadi keren banget. Dan gue tipikal orang yang suka dengan hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin bisa di follow yang suka Andrew T. Kearns. Preparing for the new color for BLP Beauty. Makeupnya, kalau perempuan, kalau laki, model rambutnya. Sushi Tei kali ya, bisa setiap hari Senin sampai Minggu. Sushi Tei is like my second home. Mungkin kalau aku ketemu sama Michelle Fan kali ya. Iceland sih so far. Kalau mau jadi makeup artist, intinya sih tetap semangat, cari originality. Nggak apa-apa meniru orang di awal, tapi pelan-pelan coba cari karakter diri masing-masing. Karena setiap makeup artist itu punya ciri khas yang beda-beda, dan kita udah harus punya ciri khasnya sendiri. Itu. Bags. No, shoes. No, bag. Yang mana ya, Bu? Bag aja deh. Strobing. Matte. Waduh, susah nih. Gak bisa dua-duanya ya? YouTube deh. MUA. Foundation. Sponge. Pearl.
dark coklat. Kasian deh, ketemu suami 3 bulan dong. Kalau Ibi kan dicuekin jadi kasih doang gue.